Oke, guys. Jadi kali ini saya coba mau bikin teks berjalan atau teks karaoke. Buat teman-teman yang belum paham, silakan dicek, silakan diikuti videonya, tutorialnya. Semoga tutorialnya kali ini bermanfaat. Baik, pertama-tama masukkan media yang menjadi latar belakang proyek kita. Bisa video ataupun bisa foto. Kita klik media. Kemudian kita klik. Mau apa aja, terserah. Kita coba hanya ini saja. Nah, ini kita udah masuk ke sini. Kita tinggal panjangin. Dan langkah selanjutnya kita tinggal masukkan langkah selanjutnya kita hanya memasukkan teks, kita buat teks, kita buka di lapisan, atau biasanya kalau misalkan mau membuat teks karaoke, kita berarti harus memasukkan video di sana sama musiknya nanti di belakang. Oke. Dan langkah selanjutnya kita coba masukkan klip ya. Kita coba masukkan klip suara atau musiknya. Suara kita klik sound di sana. Kemudian kita pilih nanti untuk lagunya kita mau apa. Jadi itu terserah dengan proyek yang Anda buat. Ini hanya sekedar contoh, jadi saya coba lagu yang lagi ngetren aja nih. Yang lagi ngetren, kita coba Tirani. Kita tambahkan. Langkah selanjutnya, kalau klip suaranya sudah ada, sekarang kita buat bikin lagi, kita perpanjang. Bisa diperpanjang ataupun mau bikin lagi backgroundnya, silakan. Jadi saya di sini bikin lagi background-nya yang masih yang ya pemandangan-pemandangan gitulah, yang agak-agak simple sebagai contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba cek. Nah, ini tadi di ini. Nah, ini kan udah ada. Nah, Anda nanti tinggal masukkan. Tinggal masukkan lirik atau teksnya. Tinggal teks. Kita coba klik lagi lapisan, kemudian tekan teks di sini dan kita masukkan teks dari lagu tersebut. Akhirnya 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 biasanya kan pakai jeda dulu ya, pakai perhitungan. Nah, pakai bintang. Spasi, bintang lagi, ish, bintang, bintang. Akhirnya aku tak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Oke, pilih. Nah, kemudian ini nanti bisa di mana aja, kita coba dibesarkan aja begitu. Kemudian ini biarkan putih aja. Kemudian kalau misalkan mau ganti hurufnya, ini yang bagus seperti ini. Nah, ini terlalu besar. Akhirnya aku tak sanggup lagi. Ya, sudah. Nah, seperti itu. Nah, kita klik OK. Kemudian kita lihat. Kita paskan dulu dengan kebutuhan kita, harus sesuai dengan lagu atau sesuai dengan musik tadi ya. Ininya kita coba geser, geser lagi. Ya udah, situ aja lah. Akhirnya, nah itu kan di situ. Kita coba lagi ini untuk dapat teks
supaya berubah menjadi merah, kuning atau apalah yang sesuai dengan nada, sesuai dengan lirik. Jadi ini yang ini akhirnya aku tak sanggup lagi. Kita pencet yang titik tiga sebelah kiri ini. Kita klik duplikat dulu. Kemudian yang kita tekan adalah yang bawah duplikat duplikat kita yang tadi. Kemudian setelah itu kita kedepankan lagi. Kita klik kedepankan. Oke. Dan yang ini kita kasih animasi. Animasinya harus yang sama ya. Kita coba sekarang animasinya. Sebentar, animasinya ini. Animasi masuk, kemudian usap ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada angka di sini. Ini adalah untuk nanti kecepatan teks berjalannya. Usap ke kanan. Kemudian yang ini juga kita coba usap. Animasi masuknya kita ganti ke usap ke kanan agar sama. Nah, inilah yang menjadi contoh, yang menjadi kecepatannya, kecepatan dari karaoke tersebut. Nah, untuk membedakan hasil karaoke sama yang aslinya tadi kan, aslinya seperti ini dulu putih. Nah, sekarang kita ganti menjadi kuning ataupun mau menjadi apa saja terserah Anda, kita jadikan kuning seperti itu. Dan kemudian kita coba putar. Nah, ini kan masih pas nih. Nah, ini kita scroll ke sini biar kita tahu, biar kita tahu dari mana mulainya. Nah, harus ada perbedaan. Nah, ini kan kecepatan terlalu cepat. Kita scroll lagi ke sebelah kanan, yang ini yang bawah. Kita tahan, kemudian dia berubah posisi. Nah, yang ini kita sesuaikan panjangnya. Kita coba lagi. Akhirnya aku tak sanggup lagi. Nah, ini kan kecepatannya terlalu cepat. Jadi untuk mengantisipasinya, untuk merubahnya, kita panjangkan lagi ini. Panjangkan. Dan kita masukkan animasi masuk. Nah, ini kita coba ke 5, sekian detik. Kita coba lagi. Coba lagi. Nah, ini juga masih terlalu, ini harus diperlambat sedikit lagi, berarti tambah lagi 0,5. Ini kita scroll ke sebelah kiri sedikit karena belum pas. Nah, seperti itu. Oke ya. Kalau misalkan masih kurang, kita coba pakai titik-titik, biasanya lebih pas. Seperti itu. Yang ini juga. Oke, titik-titik. Biar lebih pas seperti itu. Sip, bisa ya seperti itu. Nah, untuk teks selanjutnya langkahnya sama seperti itu. Anda tinggal putar lagi, langkahnya masih sama seperti itu. Jadi semoga bermanfaat.
dan ditunggu subscribe, like, and share-nya. Kemudian komen, tak lupa. Terima kasih.